Halo guys, ketemu lagi di channel Sonora FM Bangka. Oke guys, kali ini Mimin bakal bahas spoiler 2 episode spesial The World of the Married. Drama Korea The World of the Married berakhir dengan memancing pro dan kontra. Ada yang kecewa, tapi tak sedikit yang merasa puas. Nah, kalian bakal dibikin penasaran lagi nih. Katanya GTBC akan merilis 2 episode spesial loh. 2 episode tambahan itu rencananya akan rilis pada 22-23 Mei pukul 10.50 PM waktu Korea Selatan. Kira-kira seperti apa ya guys? Sebenarnya gak heran sih kalau GTBC akan rilis 2 episode spesial, mengingat drama Korea satu ini memang sukses banget. Buktinya nih, drakor yang menceritakan kisah perselingkuhan itu ratingnya paling tinggi, mengalahkan drakor Sky Castle. Cuma apakah ini bakal mengakhiri cerita The World of the Married yang dinilai beberapa orang menggantung, atau ada hal lain yang ditampilkan? Yang pasti ya guys, setelah tahu GTBC bakal rilis 2 episode tambahan The World of the Married, netizen langsung gercep responnya. Ada juga yang masih gemas dengan ending dan berharap ada episode baru yang memuaskan penonton. Tak sedikit yang menebak ini merupakan jawaban kenapa episode 16 berakhir anti-klimaks. Tentunya episode spesial ini bikin penasaran banget ya guys. Kabarnya 2 episode spesial The World of the Married berisi soal behind the scene atau BTS dari drakor paling hit saat ini. Selain itu ada juga bagian dimana semua pemain diwawancarai. Belum ada keterangan resmi dari rumah produksi. Bisa aja nih, semua pertanyaan netizen yang menggantung bisa terjawab di sini. Misalnya aja kayak Shin, siapa yang sebetulnya yang membunuh Park In Yu? Atau justru emang pada kepo jadi sebenarnya Jun Yong beneran pulang apa enggak sih? Atau cuma khayalan si Sun Woo aja? Kira-kira yang pulang itu khayalan atau beneran Jun Yong ya? Meski cuma BTS, bisa jadi nih semua bisa dibongkar di episode spesial ini. Karena udah pasti tiap cast dan penulis skenario akan bongkar semua rahasia. Jadi ya guys, untuk kalian semua wajib nonton deh supaya rasa penasarannya hilang dan sirna. Namun, bisa jadi episode spesial ini juga sekaligus ajang promosi drama serial Dr. Foster alias karya asli dari kisah yang bikin gemes tersebut. Kabarnya, drama serial baru itu akan ditayangkan GTBC mulai tanggal 29 Mei 2020 mendatang. Lalu, bagaimana kelanjutannya ya? Kita tonton aja deh. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan ini dan sampai jumpa!